bagi yang kangen, bagi yang kangen dengan karya-karya terdahulu gitu. Ini masih banyak yang muda-muda di sini ya, apalagi banyak yang cowok-cowok ya, cowok-cowok udah pada pulang kayaknya. Yang cowok-cowok kebanyakan di sini tadi kita kan sekarang orang sekarang ini ngomongnya jomblo dan apa segala macam ya. Banyak yang jomblo di sini. Ya, yeah. Kalian tahu nggak kenapa kalian jomblo? Tahu nggak? Wah, salah satu. Ya. Kalian jomblo kenapa? Karena kalian tidak laku. Kenapa? Karena kebanyakan perempuan-perempuan Indonesia sekarang lebih memilih pria-pria bermata sipit, berkulit putih yang bisa dance-dance dan dandan tiap hari. Iya loh. Dan akhirnya wanita-wanita di Indonesia lebih bermimpi ya. Bermimpi untuk mendapatkan model pria-pria seperti itu dan melupakan bahwa banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di pria-pria Jawa seperti kalian-kalian ini. Itu mungkin salah satunya, dan ini yang aku suarakan kembali, bahwa stop hidup, apalagi yang cewek-cewek ya, stop hidup dengan bermain boneka. Karena apapun yang kalian lihat, ya dance-dance, berdandan, ya itu sama kayak kalian main boneka. Kembalilah ke dunia yang lebih nyata, bahwa ada banyak pria-pria di sini yang memang, ya ini aslinya. Ini loh pria-pria dalam kenyataan kalian. Ini terakhir, ada satu lagu lucu. Judulnya Kupu-kupu Baja. Ada yang hafal ya? Dia bercerita tentang hidupnya yang selalu terjajah. Dia sedih akan nasib kaumnya dan dianggap tak setara dan terpenjara. Diperlakukan tak adil, dia tak bisa menerima karena dia berbeda. Aku tak ingin lagi dianggap lemah dan dianggap tidak berdaya. Pilihan, dengarkan aku berkata, kamu yang harus dimanjakan, kubu kamu lemah yang selalu dipercaya. Makhluk lemah inikah bermetamorfosa jadi kupu-kupu? Menjadi korban egoisnya kaum yang kuat. Aku tak akan mau hanya dianggap pendamping yang selalu menurut. Dengarkan aku berkata, aku bukan makhluk lemah yang harus dimanjakan. Ku bukan makhluk lemah yang selalu dipercaya. Makhluk lemah ini telah bermetamorfosa jadi kupu-kupu baja. Selalu dianggap yang lebih kotor saat mereka berbuat lebih nista. Selalu dianggap hanya pelengkap dan penghias rumah.
Autisme mereka selalu dianggap yang lebih lemah. Ku tak terima, ku bukan makhluk lemah yang selalu memohon untuk dilindungi dan tak bisa sendiri. Makhluk lemah ini telah kupu-kupu. Aku minta tangannya ya. Baja. Terima kasih.